اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Selamat datang di Yayasan Jambi Al-Falah Jambi. Yayasan Jambi Al-Falah Jambi merupakan yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Saat ini, Yayasan Jambi Al-Falah telah menempati dua kawasan. Kawasan 1 yang beralamat di Jalan Sultan Taha, Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, dan kawasan 2 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin. Yayasan Jambi Al-Falah Jambi berdiri pada tanggal 25 Juli 1988 atas prakarsa Bapak Haji Mashhun Sofwan SH, Ibu Dokteranda Hajah Juniwati T. Mashhun Sofwan, dan Bapak Dokterandes Haji Abdurrahman Sayuti. Pertama kali Yayasan Jambi Al-Falah Jambi mendirikan sekolah setingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, yaitu TK Islam Al-Falah Jambi dan SD Al-Falah Jambi, dan telah berkembang dengan menambahkan KB, SMP, serta SMA. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah bernuansa Islam pertama di Jambi. Bertiga mempunyai sebuah cita-cita, ingin ikut serta dalam pembinaan sumber daya manusia, ingin membuat sebuah yayasan yang memiliki sebuah lembaga pendidikan. Sehingga visi daripada yayasan ini adalah mewujudkan syiar Islam dan pembinaan sumber daya manusia sejak dini yang beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan teknologi yang tinggi. Misi kami adalah meningkatkan kinerja kepemimpinan Islam yang mandiri, kuat, berjiwa Pancasila, berpikiran maju, adaptif terhadap kemajuan zaman, berwawasan keunggulan, memiliki etos kerja yang tinggi, komunikatif, memacu agar berprestasi, meningkatkan mutu operasional yayasan melalui pemantapan perencanaan, tahap target, kejelasan tujuan dan evaluasi, meningkatkan kebersamaan tanggung jawab dengan melibatkan seluruh komponen yayasan, meningkatkan komitmen, disiplin, motivasi, dan kinerja seluruh karyawan, guru, dan peserta didik, meningkatkan mutu wawasan, pengetahuan, dan moral pelaksanaan kegiatan melalui seleksi terpadu administrasi, kemampuan teknis, kemampuan agama Islam dan psikotes, pelatihan atau penataran, penyuluhan, magang, studi banding, dan rapat kerja. Yayasan Jambi Al-Falah Jambi menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang takwa, cerdas, terampil, serta unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi syiar Islam. Diharapkan agar siswa-siswi Yayasan Jambi Al-Falah Jambi dapat menjadi bibit muda yang memegang teguh iman dan takwa. Mengapa saya memilih SMA Islam Al-Falah Jambi? Karena
Suasana di SMA Islam Al-Falah Jambi ini menyenangkan, islami, dan kompetitif. Selain diajarkan ilmu formal, di SMA Islam Al-Falah Jambi ini juga mengajarkan ilmu rohani. Kurikulum yang kami pakai di sekolah ini adalah 100% kurikulum pemerintah dan 100% kurikulum agama. Keseriusan Yayasan Jami Al-Falah Jambi dalam mewujudkan visi dan misinya terlihat dengan menyediakan fasilitas yang optimal. Adapun fasilitas yang tersedia, yaitu laboratorium kimia, laboratorium fisika, dan laboratorium biologi, serta memiliki perpustakaan, ruang tahfiz, aula pertemuan, pentas, masjid, UKS, ruang kesenian, ruang BK, lapangan olahraga, madi, lapangan parkir, hingga kantin. Yayasan Jami Al-Falah Jambi berkomitmen untuk terus mengembangkan fasilitas dan memberi wadah bagi siswa-siswi agar menjadi lembaga pendidikan yang bisa meluluskan generasi muda yang berkarakter. Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan siap guna, siswa-siswi Yayasan Jami Al-Falah Jambi dididik sejak dini untuk menjadi siswa-siswi yang disiplin, berjiwa nasionalis, dan tidak lupa untuk selalu menjaga moral terhadap orang tua, guru, dan teman sekolahnya. Tidak hanya itu, siswa-siswi Yayasan Jami Al-Falah Jambi juga diajarkan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak lupa akan kebersihan lingkungan merupakan kebiasaan yang harus ditanam sejak dini, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Pendidikan sangat dibutuhkan sejak dini. Dalam menghadapi perkembangan teknologi zaman modern ini, kita bekali dengan ilmu pengetahuan agama dan umum. Untuk mendorong pembangunan keilmuan yang menuju pada peningkatan pendidikan, Yayasan Jami Al-Falah Jambi memiliki wadah untuk mengembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Siswa-siswi Yayasan Jami Al-Falah Jambi dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, Pramuka, PMR, Tahfiz, Marching Band, Marawis, Paskibraka, Rohis, Drum Band, Seni Bela Diri, Kompangan, Tari, hingga Vokal Group. Selain itu, kami juga mewajibkan semua murid dan guru untuk mengikuti sholat berjamaah, setoran hafalan ayat, dan tadarusan. Program unggulan kita yaitu adalah kelas tahfiz. Dari sana diharapkan putra-putra kita bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya minimal 2 juz, yaitu juz 30 dan juz 29. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang beriman dan bertakwa pintar Al-Qur'an. Cerdas dan menguasai Al-Qur'an. Yayasan Jami Al-Falah Jambi akan terus mengupayakan perluasan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta terciptanya masyarakat terpelajar, berkarakter, dengan memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik agar memiliki ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, keunggulan, dan berkarakter. Yayasan Jami Al-Falah Jambi terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan integritas sekolah sebagai pusat ilmu pengetahuan. Keterampilan, pengalaman, serta sikap yang dilandasi nilai budaya dan agama. Dengan keunggulan-keunggulan yang ada di sekolah ini menghasilkan lulusan terbaik yang diterima di perguruan tinggi ternama di seluruh Indonesia, baik melalui jalur undangan maupun SNMPTN. Sebagai komitmen kami,
Yayasan Jami Al-Falah Jambi mampu membuktikan dengan berbagai prestasi. Ini semua merupakan kerja keras dan semangat yang tinggi dalam memajukan pendidikan yang berkualitas dan komprehensif. Alhamdulillah, juara satu. Pertahankan ya, tahun besok kita raih kembali. Berkat dukungan orang tua dan guru saya dapat meraih beberapa prestasi. Di antaranya, juara satu lomba LCC mata pelajaran dan saya salah satu finalis kompi tingkat nasional. Prestasi yang pernah saya raih di SMP Islam Al-Falah Jambi, salah satunya ialah mengikuti FLS 2N tingkat nasional. Di SMA Islam Al-Falah Jambi ini, saya sudah meraih prestasi yang pertama, juara 2 FLS 2N tingkat provinsi. Yang kedua, juara 1 lomba tari tingkat umum. Berlandaskan iman dan takwa, kami terus membangun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui semangat, kami akan menunjukkan di mata dunia untuk integritas dan menantang masa depan. Yayasan Jami Al-Falah Jambi, takwa, cerdas, dan terampil.